Saya juga memaklumkan bahwa saya telah pun memaklumkan kepada ketimbangan teman-teman saya untuk memastikan masalah-masalah yang berhormat yang berlaku di luar Dewan. Sama ada peperangan yang berlaku di antara parti ke parti ataupun apa juga melalui media sosial, selesaikanlah di luar. Dan jangan mengheret kita semua ke dalam Dewan. Mana-mana yang berhormat gunakan platform ini untuk tujuan memperkenalkan kawan-kawan, saya dah pastikan kita akan mengambil tindakan sewajarnya. Kita baru saja sebentar tadi, Ali yang berhormat dan saya telah berikrar untuk mencapai 5 prinsip rukun negara. Saya harap Ali yang berhormat dapat berusaha mencapai prinsip-prinsip itu. Ali yang berhormat hendaklah menunjukkan contoh yang baik kepada rakyat sepanjang berada dalam Dewan yang mulia ini, kerana kita semua disaksikan oleh rakyat melalui pelbagai platform. Ali yang berhormat hendaklah sentiasa mempamerkan kematangan semasa berucap atau berbahas, termasuk menjaga kesopanan dan kesusilaan seperti yang telah kita ikrarkan tadi.